Pemirsa, pembukaan Festival Ailuk Bualemo yang dibuka oleh Wakil Gubernur Idris Rahim berjalan dengan lancar dan meriah. Sementara itu, DPRD Kabupaten Bualemo memberi dukungan penuh untuk festival ini. Festival Ailuk Bualemo resmi dibuka Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim pada 11 Februari 2022 di Pantai Boli Hutuo, Kabupaten Bualemo. Dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, kegiatan ini berjalan dengan lancar dan meriah. Festival dibuka dengan menampilkan berbagai pertunjukan antara lain tarian, karawo, dan marching band. Festival ini bertujuan untuk mempromosikan potensi wisata Bualemo sebagai usaha pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19, bagaimana pemerintah daerah berpikir bisa menggerakkan ekonomi di saat pandemi, sehingga ini dilakukan oleh pemerintah daerah. Dan kami di DPRD mensupport apa yang dilakukan. Apalagi panitia yang dibentuk oleh pemerintah daerah ini memang betul-betul bekerja. Dan sini saya lihat ada sebuah kekompakan gotong royong yang dilakukan oleh OPD-OPD yang ada di Kabupaten Bualemo. Selain menggelar pementasan seni budaya dan pameran UMKM, Festival Ailuk Bualemo menjadi forum kerjasama kepala daerah di regional Sulawesi. Dari Kabupaten Bualemo, Gorontalo, Noverdi Abbas, iNews melaporkan.